Keindahan budaya dan kemolekan alam Pulau Dewata terbukti dapat terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Bali. Hal ini diungkapkan pada pertemuan tahunan industri keuangan OJK Kantor Regional 8, Bali dan Nusa Tenggara. Pertumbuhan ekonomi Bali tahun lalu tercatat positif mencapai 6,4%, melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang berkisar di angka 5,2%. Saya menginginkan kalau pertumbuhan misalnya kredit ya, itu merata semua daerah ya. Tapi itu kan per daerah kan punya kekhasannya masing-masing. Yang itu yang akan kita dorong ya. Bali tadi kita mengatakan pariwisata. Pokoknya program-program yang mendukung pemerintah, pariwisata, ekspor, yang itu kita akan dorong. Misalnya kalau saya melihat dari sisi BPD sendiri gitu ya. BPD sendiri ini kan kurnya tahun lalu 500-an ini. Nah, sekarang sudah setengahnya naik. Pemerintah daerah Bali mengapresiasi peran dan inovasi dari OJK yang telah mempermudah akses jasa keuangan untuk usaha rakyat, mikro, kecil, dan menengah. Dari Nusa Dua Bali, Tim Liputan OJK TV melaporkan.